itu. Kenapa berniat untuk mau donor darah? Memang niat. Iya. Ingin berbagi kepada sesama? Iya, ingin berbagi. Sel-selnya, jadi kalau pergantian sel itu dikeluarkan lewat donor darah, maka kita akan mendapat sel yang baru sehingga ya itu tadi, tubuh akan menjadi lebih kuat, lebih sehat begitu. Keuntungan yang lain dengan kita sering mendonorkan darah, maka kita akan dicek beberapa penyakit ya, apakah itu malaria, apakah itu hepatitis, apakah itu HIV AIDS. Jadi kalau kita sudah berkali-kali mendonor, keuntungannya kita tahu bahwa kita tidak ada penyakit secara kesehatan sebenarnya kita juga secara tidak langsung terbantukan dengan mendonor. Mendonorkan darah itu paling bagus sebenarnya setiap 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan kita donor. Karena biasanya setiap pendonor itu diberikan kartu donor. Mendonor sehingga situ kita tahu kapan kita mendonorkan darah terakhir dan kapan tanggal berikutnya harus kita mendonorkan lagi. Jadi sebaiknya memang setiap 3 bulan